Iya, Rian, Rian. Oke, kayak mana Rian, kabar? Oh iya, ini apa kegiatan saat ini? Oke, ya yang penting jaga kesehatan ya Rian ya. Ya makan makannya jangan sampai ini. Ya makan jangan sampai telat-telat, nggak usah stres-stres. Ya yang banyak doa kan, yang banyak doa. Ya kami di sini semua mendoakan kalian. Ya mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya selamat, dan nanti segera bisa keluar dari kondisi yang saat ini, kemudian bisa pulang kembali ke Indonesia, bisa pulang kembali ke Aceh. Sampaikan salam untuk kawan-kawan. Kami yang jelas ini ada salam dari Bapak PLT Gubernur, dan dari semua ibu-ibu, dari semua ibu-ibu di Aceh, dari ibu PKK, ibu BKMT, kemudian dari DWP. Ya, kita rencana akan mendoakan kalian. Kita akan melakukan zikir ya, jadi untuk berdoa keselamatan kalian selama di sana, selama di perjalanan nanti pemulangan, semuanya selamat. Ya, amin ya. Oke, baik kalau gitu ya, itu aja yang Ibu sampaikan. Salam sekali lagi buat kawan-kawan ya. Semangat ya, yang penting Rian ya. Semangatnya harus tinggi. Iya, iya, kita akan memperhatikan terus kalian ya. Iya, oke, luar biasa ya. Oke, oke, yuk, Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya semua sudah mengerti bahwa saat ini anak-anak kita yang berada di Wuhan, di mana saat ini sedang terjangkit suatu penyakit, masih di sana, dan selama ini alhamdulillah pemerintah Aceh termasuk salah satu pemerintah yang tercepat, pemerintah provinsi yang tercepat untuk memberikan penanganan secara tepat dan cepat, dan juga kita memberikan push factor kepada pemerintah pusat sehingga saat ini bola sudah di tangan pusat. Kita juga sudah menunggu dan alhamdulillah sebagian dari anak-anak kita juga sudah di sini, kecuali yang di Wuhan yang memang diisolasi. Tentunya kunjungan kami dari tim penggerak PKK, kemudian dari DWP dan juga dari BKMT ingin melihat kondisi anak-anak kita yang di Wuhan. Tadi sudah mendapat informasi kondisi mereka, alhamdulillah langsung berbicara dengan salah satu dari mereka. Tadi udah dua kali saya menelpon, udah berbicara, dan mereka alhamdulillah dalam keadaan sehat-sehat ya. Itu yang menjadi hal yang terpenting bagi kita semuanya. Sekaligus juga kami dari ibu-ibu ingin melihat posko, bagaimana yang sudah dilakukan, urut-urutan yang sudah dilakukan pemerintah, dan alhamdulillah semuanya sudah beres so far, sehingga usaha dari kami tim penggerak PKK, BKMT, dan DWP tentunya mengawal dari upaya-upaya yang sudah dilakukan banyak oleh pemerintah Aceh, terutama oleh dinas sosial, dinas kesehatan, dan lain sebagainya. Ini kita mengawalnya seluruhnya tentunya, kita ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti kita mengawal doa bersama pada tanggal 4 bulan Februari, setelah Isya kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan anak-anak kita yang berada di Wuhan ini Allah beri keselamatan, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan nantinya bisa kembali ke tanah air, bisa kembali ke keluarga mereka. Dan ini kita kawal bersama-sama, mudah-mudahan semua marga masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya ikut bersama kami, ikut bersama pemerintah Aceh untuk mendoakan anak-anak kita. Baik, terima kasih.